Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami mohon maaf kepada Polres pemekasan telah mengganggu aktivitasnya. Ini sudah menjelaskan dan memahami atas perkara yang dialami Habib Yusuf Alkaf. Setelah ini kami ajak masyarakat pulang. Terima kasih. Penakuan terhadap penanganan terhadap Habib Yusuf kami. serahkan sepenuhnya ke Polres Pamekasan. Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. Perwakilan tokoh Jemaah Habib Yusuf Alkaf yang sebelumnya berbondong-bondong mendatangi Polres Pamekasan, Madura, meminta maaf. Permohonan maaf itu disampaikan oleh Suri, warga Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Permohonan maaf tersebut mereka sampaikan di kantor Satreskrim Polres Pamekasan ia memohon maaf kepada Polres Pamekasan telah mengganggu aktivitas proses penanganan kasus Habib Yusuf Alkaf pada Senin, 31 Januari 2022 malam. Pada malam itu, ratusan jemaah Habib Yusuf Alkaf mendatangi Polres Pamekasan dan meminta agar Habib yang aktif berdakwah di akun YouTube Habib Yusuf Alkaf Official itu dibebaskan. Namun, saat menyuarakan permintaan tersebut, ratusan jemaah Habib Yusuf Alkaf ini belum mengetahui kasus yang telah dialami gurunya tersebut. Pada malam itu juga, Habib Yusuf Alkaf ditangkap Polres Pamekasan berkaitan dengan kasus pencabulan anak di bawah umur.